Kamu kita nak menjadikan IPS seperti hari ini dengan 34 tahun saya masuk IPS dahulu, saya malu nak mengaku IPS officer. Honestly saya kata, saya malu nak mengaku. Dalam kedai, dalam restoran, bila orang cakap pasal IPS, semua boleh. Boleh ambil IPS nak bayar muka kereta. Pernah dengar? Boleh ambil IPS untuk beli motor. Tak payah beli rumah, boleh ambil IPS. Waktu tu kan? Kita tahun 84, 85, 86, pertengah 85. Saya pergi makan duduk dalam kedai orang cakap, saya buka telinga, hati punya sakit tapi tak berani nak buka mulut. Hari ni, sebut pasal IPS saya akan paling. Yes, Cik Adam tu. Saya boleh bantu. Mana kalau dia sebut masalah, saya berani defend. Kalau sebut beradai, saya pun defend. Saya berani. Sebab image kita yang dulu, hari ini kita dah pulih balik. Kita ambil masa 20 tahun. Untuk dapat seperti mana hari ini. Jadi sekarang ni, kalau ada apa-apa yang merosakkan balik dalam hati kata, apa, sengaja tak sengaja, tolong jangan. Dan tapi, kemahiran anda, reposition anda dalam career, menjadi anda terus relevan dalam organisasi ini untuk memastikan kita terus berada pada kedudukan yang spesial. Dengan itu, sekali lagi saya sebut, sejarah IPS. IPS sudah ada 4 gelombang sehingga sekarang. Satu pun awal-awal pun tersebutkan. Gelombang IPS pertama, 100% kerajaan. Sehingga zaman Tan Sri. Saya rudi, okey? Gelombang kedua, kita berada perantaran masa position dia berubah sikit. Sehingga Azlan. Kemudian yang ketiga, kita mula rancak chain. Yang saya kata yang 20 tahun belakang kan, bermula pada Azlan tahun 2001 kan. Sekarang kita dah berada after 3 years kan. Dan last 3 years katakanlah last zaman syahri lah. Zaman syahri daripada deputy dia ditukarkan menjadi CEO. Mana ada global yang besar. Dan global ini sinonim pula dengan digital era world pada masa ini. Jadi dijangka IPF 5 tahun akan datang. Operasi-operasi biasa, kerja-kerja biasa yang ada, dia punya business based operation yang bersifat menggunakan kertas apa semua macam-macam ni, dia panggil operation business yang biasa tu, akan hapus dan beralih kepada new business yang berkata kepada digital. Maknanya sekarang ni era digital.